Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Pada tegang semua nih. Mungkin karena ada panglima nih. Yang saya hormati Panglima TNI, mana TNI G. Yudo Margono, SAMM, SFA. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut, mana TNI Dr. Muhammad Ali, SAMM, MTR, Upselah. Sahabat saya Gubernur Lemanas, Mas Andi Wijanto, Esos, MSC, SD, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Lieutenant Jenderal TNI Agus Subianto yang hadir hari ini, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Agustinus Gustaf Hikman, Kepala Badan Intelijen Strategis yang punya gawe pada hari ini, Mas Subianto, Lieutenant Jenderal. Sahabat Intelkam, sahabat saya yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolri, dampingi oleh Mas Prio dan Mas Tok. Terus kalian dan saudara-saudara semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk kepala kesatuan ada Bang Yoris, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Koni dari Unpad, dan para pemerhati militer, termasuk Mas Lili dari Kompas. Saya lihat juga ada di Kompas banyak sekali nih. Ketika saya hadir di sini, pertanyaan yang muncul adalah ada urusan apa perang Ukraina ini dengan Indonesia? Mengapa begitu penting perang ini bagi kita yang berada di Indonesia? Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa sih sebetulnya yang paling diuntungkan dari perang ini? Kalau dari kacamata saya, ini bukan perang militer saja, tapi perang dagang. Perang dagang negara-negara yang memiliki industri alusista. Disitulah kesempatan dia mempertunjukkan kehebatan daripada produksinya. Dampak yang ditimbulkan oleh perang ini memang bagi negara-negara yang sangat tergantung pada hasil pertanian dan lain-lain dari Ukraina maupun Rusia memang sangat terganggu, masuk juga kita. Di kita ini ada yang diuntungkan, tiba-tiba mendadak oleh perolehan dolarnya meningkat. Tapi ada juga yang dirugikan karena industri produk produksinya yang selama ini diekspor sana kemudian tidak bisa masuk. Ya begitulah kira-kira gambaran awam kita bagi perang ini. Tapi sesungguhnya ada yang sangat mendalam yang perlu kita pahami, kita pelajari dari perang ini. Bapak-Ibu sekalian, saya menyambut baik peluncuran buku sekaligus juga bedah buku Perang Rusia vs Ukraina dalam perspektif intelijen strategis. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi yang luar biasa kepada Badan Intelijen Strategis TNI, bahwa upaya untuk mendirikan ini adalah untuk kita belajar dari suatu peristiwa perang. Memaknai perang Rusia-Ukraina itu menjadi penting untuk memberikan referensi yang memadai, baik dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional, maupun dalam rangka membangun literasi informasi, khususnya terhadap isu-isu global yang turut berdampak pada kepentingan nasional. Bagaimana saya sampaikan tadi, boleh jadi jarak Rusia, Ukraina dengan Indonesia terbentang
oleh geografis yang sangat jauh, lebih dari 9.500 km. Namun kita tidak dapat menafikan fakta bahwa apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang nyata bagi banyak negara. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam kurun rentang waktu 2 bulan sejak perang dimulai 24 Februari hingga 11 April 2022 lalu, tercatat sudah 1.793.000 warga sipil tewas dan 2.400 lebih lainnya terluka. Sekitar 5 bulan kemudian atau September 2022, korban sipil di kubu Ukraina sudah mencapai 5.900 lebih jiwa. Di samping 8.600 korban luka-luka. Dampak perang telah menyebabkan krisis kemanusiaan global, di mana jutaan manusia mengungsi di berbagai negara Eropa. Hingga 14 Juni yang lalu, tahun lalu, jumlah pengungsi Ukraina tercatat mencapai lebih 7,5 juta jiwa. Di sini ada mantan duta besar kita di Ukraina, Mas Yudi. Beliau dapat memberikan gambaran betapa dahsyatnya dan mengerikannya perang itu. Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan disrupsi pada rantai pasok global, hingga menimbulkan krisis pangan dan krisis energi. Betapa tidak, sebagai produsen gandum terbesar ketiga di dunia, Rusia menjadi negara pengekspor gandum terbesar di dunia. Hampir sepertiga dari pasokan gandum dunia disuplai oleh Rusia, termasuk yang kita makan kalau pagi Indomie itu. Demikian juga Ukraina menjadi negara produsen gandum terbesar nomor 10 di dunia dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Peran penting Ukraina sebagai pemasok makanan global juga sangat signifikan, utamanya bagi negara Moldova dengan kontribusi mencapai 92%. Lebanon dengan kontribusi mencapai 81% dan Qatar dengan kontribusi mencapai 64%. Perang telah menimbulkan krisis pangan dunia yang melibatkan ratusan juta penduduk dunia mengalami kelaparan akut. Menurut catatan PBB pada bulan Juli tahun lalu, 345 juta penduduk dunia dalam kondisi sangat kelaparan. Di sisi lain, ada sektor energi. Rusia adalah pengekspor minyak terbesar di dunia, di mana lebih dari 40% kebutuhan bahan bakar negara-negara Eropa tergantung pada pasokan dari Rusia. Beberapa negara Eropa juga memiliki ketergantungan pasokan gas dari Rusia, antara lain Jerman, Belanda, dan beberapa negara-negara Eropa lainnya, Prancis, Polandia, dan Hongaria. Krisis global juga ditandai akibat perang tadi oleh pelambatan perekonomian dunia. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melemah pada kisaran 2,1% atau lebih rendah dari proyeksi IMF sebelumnya, 2,7%. Kondisi perekonomian global ini terancam oleh lonjakan inflasi atau bahkan inflasi yang super tinggi atau hyperinflation di beberapa negara. Krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan global tidak ada yang berdampak pada negara-negara berkembang akibat perang di sana, namun juga menghantui negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi besar, termasuk Amerika Serikat, China, dan beberapa negara Eropa yang pertumbuhan ekonominya diproyeksikan hanya 0,5% pada tahun ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyadari bahwa selain krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, saat ini juga terjangkiti oleh krisis kepercayaan antar komunitas global.
Adanya perasaan saling curiga telah memantik terjadinya ketegangan politik yang jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan potensi konflik dunia. Perang ini ujungnya yang dikhawatirkan adalah bukan perang Rusia dan Ukraina, tapi perang Amerika dan China. Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan dalam buku ini, bahwa perang Rusia-Ukraina tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Efisiensi ganda dua belah pihak jika tidak disimak secara cermat dapat menyulitkan kita sebagai bangsa dalam memahami permasalahan yang sebenarnya. Dengan menyajikan berbagai referensi kesejarahan hubungan Rusia-Ukraina, menyampaikan fakta berdasarkan urutan lini masa, melingkupi berbagai perspektif dalam mengambil sikap memiliki dampak krusial, apalagi dewasa ini, landscape politik dan keamanan global cukup mengkhawatirkan. Misalnya muncul wacana pembangunan senjata nuklir pada perang Rusia dan Ukraina. Sementara di belahan bumi yang lain, eskalasi politik juga semakin meningkat. Di Semenanjung Korea, uji coba rudal balistik antar benua juga dilakukan Korea Utara. Direspon Korea Selatan dengan melakukan latihan militer yang lebih intens bersama Amerika Serikat. Belum lagi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan, serta meradangnya hubungan Turki dan Yunani. Yang patut disayangkan ketika kondisi geopolitik global tidak sedang baik-baik saja, keberadaan norma dan hukum internasional masih belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya berbagai konflik global. Implementasi penjatuhan sanksi bagi pelanggar norma atau hukum internasional belum bisa diterapkan sepenuhnya secara optimal. Bahkan terkadang masih menyisakan asumsi adanya standar ganda. Hadirin yang saya hormati, hingga hari ini sudah sekitar 1 tahun 5 bulan perang Rusia-Ukraina berlangsung. Dan namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perang ini akhir. Kita lihat bersama-sama. Kita akan menjadi saksi menguji kepada ibu untuk maju ke depan, mempersiapkan untuk handstand-nya, telapak kanannya. 3, 2, 1. Ya, dengan ini resmi sudah peluncuran hukum perang Rusia versus Ukraina. Sebuah mahakarya yang luar biasa dan spektakuler tentunya. Sekali lagi selamat atas peluncuran buku perang Rusia versus Ukraina. Semoga buku ini menjadi kontributif positif TNI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia melalui pengetahuan perang, sehingga dapat dijadikan media pembelajaran sepanjang hayat yang reflektif dan transformatif. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.